lumayan. Lu. Oke, Don. Mantap, bro. Don. Nih banyak fungsinya ini. Botol minuman bekas nih. Kita langsung cara pembuatannya, saudaraku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, saudaraku. Semoga ini tutorialnya bermanfaat untuk kalian yang biasanya spot liaran. Ini kita bikin bubu buatan sendiri. Perangkap udang dari botol bekas. Botol bekas air mineral yang besar ini, yang 1,5 liter. Ya, simak terus videonya. Pertama kita sobek dulu, kita buang plastiknya dulu. Kita buang dulu. Lanjut, nah, kita ambil separuh saja bagian atasnya, saudaraku. Nah, di sini baik-baik. Kita potong sebelah sini, saudaraku. Nah, ini bubu buatan sendiri, saudaraku. Tidak usah beli di toko. Nah, selanjutnya, jika sudah jadi seperti ini, lalu kita balik, saudaraku. Nah, seperti ini. Ini sangat ampuh, saudaraku. Lanjut kita proses selanjutnya, saudaraku. Untuk berikutnya kita siapkan. Nah, kita panaskan dulu, saudaraku, sama garpu untuk bagian atasnya sini, saudaraku. Kita lubang. Nah, seperti ini, saudaraku. Kita lubangi. Selanjutnya kita lubangi bagian samping. Nah, seperti ini, saudaraku. Kita lubangi sedikit demi sedikit pakai garpu, saudaraku, lebih mudah. Sudah jadi, kita beri tali rafia bagian atasnya. Bagian atasnya yang tadi kita lubangi, saudaraku. Bagian atasnya kita lubangi, terus kita tali pakai tali rafia, saudaraku. Nah, seperti ini. Lanjut ke spotnya, saudaraku. Kita cari udang yang banyak, saudaraku. Nah, seperti ini, saudaraku. Hasilnya ini sangat mudah, saudaraku. Bikin bubu buatan sendiri, saudaraku. Lanjut. Cari lokasinya. Nari. Itu naruh. Itu ya, lu. Kita cari di ujung udangnya. Banyak. Agak ngeri. Agak ngeri, saudaraku. Lewatinya mati bambu, saudaraku. Ngeri loh. Ini loh bawah ini kleset jatuh ini, saudaraku. Sampai sini, saudaraku. Nih, kita cari di sini. Yuk, kita tempatkan di sini saja. Yuk, kita tempatkan. Ini kita sudah siapkan untuk buat
tubuhnya. Ini pakai air, makanan sur ayam 511, dan ini dia Roigo rasa sapi. Langsung masukkan saja sur ayamnya biar udangnya makin berkumpul. Langsung kasih saja Roigo sapinya. Nah, untuk biar tenggelam kita kasih batu. Oke, langsung kita taruh sana. Jadi langsung kita taruh saja. Cemplungkan saja. Kita tunggu berapa jam? Ya, mantap. Kita lihat rangkapnya, rangkap udangnya, kita lihat. Oh, ada. Oh, ada udangnya. Ada rangkapnya. Loncat-loncat rangkapnya. Masih ada lagi, masih ada. Banyak, dapat banyak. Dapat banyak lo udangnya, udang kecil-kecil. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe nya saudaraku. Semoga bermanfaat saudaraku. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku.